Apa kabar? Tetap semangat dan ceria. Hari ini aku bakalan cobain snack baru lagi. Dan di sini aku punya 4 snack dan 2 minuman baru. Dan ya, stick to mulai. Yang pertama aku bakalan cobain ini yang Elvan. Today Croissant. Nggak tahu sih bilangnya gimana, croissant atau gimana, tapi tulisannya itu seperti ini, croissant. Dari pengalaman aku pernah beli yang croissant seperti ini. Dia kan bentuknya itu seperti ini. Nah, yang ini tuh dia lembut banget, tapi dari pengalaman aku yang aku beli dia tuh agak keras gitu, susah digigit. Yang ini dia lembut banget sih, dan dia berlapis-lapis, dalamnya ada coklat. Kita bakal cobain. Soalnya yang Elvan ini seingat aku dia harganya memang agak murah, dan teksturnya tuh memang lembut banget, cuman aroma tepung rotinya itu menurut aku lumayan kuat. Terus rasanya itu agak sedikit keasinan sih menurut aku. Untuk coklatnya sendiri juga dia coklat yang biasa aja. Aku sendiri sih biasa aja sih, bukan yang suka-suka banget sama produk ini. Dan kalau ditanya mau beli lagi atau enggak, kayaknya aku enggak beli lagi sih untuk produk ini. Selanjutnya aku bakal cobain ini. Ini adalah Sprite Water Lemon dengan lemon lime. Yang dia warna bening dan enggak nampak bersoda gitu sih, tapi dari aromanya dia aroma Sprite banget, tapi sodanya itu enggak ada. Gak gitu kelihatan. Setahu aku yang Sprite yang kemasan warna hijau itu, dia tuh kan sodanya tuh nampak banget. Tapi ini setelah aku putar-putar, dia udah mulai sih nampak naik-naik gitu. Tadi aku udah tuangin ke dalam gelas, jadi aku bakalan coba dari gelas. Aku penasaran banget sebenarnya, ini apaan sih sebenarnya? Ternyata dia itu memang rasanya tuh seperti Sprite tapi tanpa soda. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa minum soda, kalian bisa cobain ini. Teman-teman nggak usah minum soda dan juga kepingin minum Sprite, kalian bisa coba minum ini. Selanjutnya aku bakalan cobain ini, Delphi Orion Choco Pie yang rasa coklat juga. Ini isinya itu ada 6, kemasan seperti ini ada 6. Udah buka satu. Dia itu lembut banget sih. Dan di dalamnya tuh kayaknya ada marshmallow gitu. Kayaknya dia kayak kenyal-kenyal gitu. Yang warna putihnya ini kayaknya marshmallow karena dia kenyal-kenyal gitu.
Yang Choco Pie ini menurut aku rasanya tuh lumayan enak, cuman memang ininya coklatnya ini agak kemanisan. Marshmallow-nya aku suka banget sama teksturnya, kenyal-kenyal lembut gitu. Dan yang kurang dari snack ini menurut aku cuma satu, tapi sebenarnya nggak masalah sih kalau kalian makannya rapi, karena dia ini yang coklatnya ini tuh mudah banget hancur, jadi berepotan kemana-mana sih, itu yang aku kurang suka. Selanjutnya aku bakal cobain ini baru, Tenggo Walut Wafer Bersalut Coklat Choco Banana yang rasa pisang, Tenggo rasa pisang. Ini isinya juga banyak dalam kemasannya ini. Isinya 12. Dia sama seperti Tenggo biasanya berlapis gitu. Terus ini dia ada coklatnya sama dia ada kuning-kuningnya gitu. Dari aromanya sih ini aroma khas snack pisang banget sih. Karena aku pribadi kurang suka sama snack-snack yang ada aroma pisangnya. Jadi aku kurang suka sih sama yang Choco Banana ini. Tapi kalau kalian yang suka, pasti ya ini oke banget, bisa dicoba. Karena aroma pisangnya itu kerasa banget. Dan wafer Tenggo kalian pasti udah tahu itu rasanya enak kan. Terus dia ada campuran coklatnya gitu. Ya lumayan sih sebenarnya. Selanjutnya kita bakalan cobain minuman lagi. Ini dari OT, new juga, Legit Kental Original. Ini kayaknya sih aku lihatnya seperti teh gitu. Juga udah tuangin ke gelas, warnanya juga sama kayak teh, cuman namanya Legit Kental. Jadi aku penasaran. Di sini sih dia tulisnya itu daun teh pilihan, ekstra teh 2 kali lebih banyak, terus gulanya gula batu. Ya, aromanya tuh teh melati gitu. Menurut aku rasanya itu dia nggak terlalu manis. Yang terlalu manis juga kan sebenarnya nggak bagus untuk tubuh kita. Tapi pada dasarnya dia tuh sama aja kayak teh-teh melati, aroma melati pada biasa yang biasanya kita coba sih. Dan yang terakhir aku bakal cobain dari ASW Food. Ini adalah Deluxe Caramel Cookies. Cookies Caramel. Aroma karamelnya tuh kerasa banget. Tekstur dari biskuitnya itu dia kayak bergrindel-grindel, berserbuk gitu sih. Warnanya kuning, tapi dia ada orange-orangenya ini. Kayaknya orange-orangenya ini adalah karamelnya. Soalnya akhirnya aku udah selesai cobain semua snack baru hari ini. Menurut aku yang enak, semuanya rata-rata enak sih, tapi yang aku kurang suka yang pertama adalah yang ini, yang dari Elvan, Today Croissant. Terus yang Tenggo juga aku kurang suka, pada aku bilang tadi aku kurang suka sama rasa banananya. Bukan salah dari produknya sih, tapi memang akunya kurang suka sama Choco Banana. Choco Pie aku lumayan, yang ini juga aku lumayan suka, yang ASB Deluxe Caramel Cookies. Terus yang untuk minumannya juga, yang Sprite juga keren. So ya, semoga video hari ini bisa menghibur dan membantu teman-teman. Dan semoga kalian suka juga. Kalau teman-teman suka, jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan share. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah!